Inilah aksi nekat seorang pengendara sepeda motor saat mengetahui adanya operasi tertib masker di kawasan Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Ia berusaha menghindar dengan cara menerobos barikade petugas Satpol PP. Bahkan seorang petugas nyaris tertabrak karena pengendara motor menolak dihentikan. Kendati sempat berhenti lantaran nyaris menabrak petugas Satpol PP, pengendara sepeda motor itu kembali tancap gas. Meski diwarnai aksi tersebut, tak sedikit pengendara yang terjaring razia. Kebanyakan pelanggar lebih memilih sanksi sosial menyapu area fasilitas umum dibanding membayar denda Rp250.000. Karena lupa, hilaf. Lupa ya? Iya. Tapi udah tahu belum kalau aturannya kalau misalkan keluar rumah tuh harus pakai masker? Udah tahu. Gimana dengan adanya sanksi sosial seperti ini, tanggapannya seperti apa? Ya, bagus lah. Jerah nggak sih mbak dengan adanya sanksi sosial ini? Jerah? Dibilang jerah nggak jerah ya mau gimana? Pengendali Satpol PP Kota Jakarta Pusat menyayangkan tindakan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos barikade petugas saat hendak ditindak. Sementara itu, dalam razia tersebut, 19 pelanggar mendapat sanksi sosial lantaran kedapatan tak menggunakan masker dengan benar. Nah, kita sangat sayangkan. Kita mau mengingatkan kepada pengguna jalan agar menggunakan masker. Tetapi mereka masih nekat menerobos tim kami. Sebenarnya kami di sini untuk mengingatkan agar selalu menggunakan masker. Untuk kedepannya, untuk warga dan pengguna jalan, kami berharap jika ada petugas dari kami agar berhenti dulu sebentar. Untuk kami memberitahukan atau mengingatkan agar penggunaan masker dengan baik. Dalam kesempatan ini, petugas mengimbau masyarakat agar menaati aturan penggunaan masker saat berada di luar rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.